Assalamualaikum adik-adik. Mari belajar Al-Quran Hadis kelas 4, Bab 1, Surah Al-Asr dan Al-Quraisy. A. Surat Al-Asr. Surat Al-Asr terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Asr diturunkan di kota Makkah dan tergolong ke dalam Surah Makkiyah. Surah Al-Asr adalah surah yang ke-103 setelah Surah At-Takasur dan sebelum Surah Al-Humazah. Nama Surah Al-Asr diambil dari ayat pertama, Wal-Asr, yang artinya demi waktu, yaitu sebuah sumpah atas nama waktu. Adik-adik, mari kita baca bersama Surah Al-Asr. Bacalah dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Adik-adik, untuk materi pada video ini, kita cukupkan sampai di sini saja terlebih dahulu. Semoga bisa difahami ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.